Setelah sukses meluncurkan SUV EV9 dan melakukan pembaruan pada Sorento, Kia tampaknya belum puas melakukan penyegaran pada model lainnya. Dikabarkan pabrikan asal Korea Selatan ini sedang menguji coba versi facelift dari MPV andalannya, Kia Carnival, dan kemungkinan diluncurkan untuk model 2025, ini akan menjadi facelift pertama setelah generasi keempat Carnival yang diluncurkan pada tahun 2020. Menurut laporan Carscoops, Selasa, tanggal 12 September, Kia Carnival versi facelift tersebut sedang menjalani uji coba di jalan-jalan Korea Selatan. Lebih lanjut, dalam sebuah video di kanal YouTube Shotscar, MPV tersebut terlihat terparkir dengan kamuflase. Secara sekilas dari bentuknya, Kia Carnival facelift ini tidak terlalu berbeda dari versi yang sudah ada di jalan. Namun, diperkirakan mobil ini akan membawa beberapa perubahan dalam hal gaya kendaraan. Yang paling mencolok dari Carnival facelift ini adalah lampu depannya yang mengadopsi desain terbaru Sorento, dengan lampu LED depan yang memiliki bentuk T di kedua sisinya yang mengapit grill mirip dengan Sorento, dan desain ini membuatnya terlihat seperti versi medium dari EV9. Lampu depan utamanya sekarang diposisikan secara vertikal. Desainer Kia juga telah menciptakan grill baru untuk Carnival yang akan memberikan tampilan yang segar pada MPV semi-premium ini. Kia tetap mempertahankan tampilan samping yang elegan khas Carnival. Namun, perubahan yang paling mencolok terletak pada bagian belakang, di mana lampu belakang telah mendapat desain ulang. Sayangnya, mobil ini masih dalam versi prototipe, yang berarti tidak semua bagian dari model ini terlihat, termasuk interior yang masih tertutup oleh kaca gelap, tetapi diharapkan ada perubahan pada bagian dalam juga. Detail mesinnya belum diungkapkan, namun, diperkirakan bahwa Carnival akan dibekali dengan mesin V6 3,5 liter untuk pasar AS. Jika Kia ingin memperkuat jajaran kendaraan listriknya, MPV ini mungkin akan menggunakan powertrain 1,6 liter hybrid seperti yang ada pada model Sorento Hybrid dan Sorento PHEV. Di Indonesia, Kia Carnival tersedia dalam dua varian, yakni Premier dan Dynamic. Kia Carnival di Indonesia menggunakan mesin Smartstream 2,2 liter DOHC 16 katup dengan tenaga 199 dk dan torsi 441 Nm, yang dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Harga Kia Carnival di Indonesia berkisar antara Rp828 juta hingga Rp928 juta, dan setiap trim memiliki fitur unggulan masing-masing.